Okay, assalamualaikum guys. So kita ini repeat lagi di LS Fishing Pond Banting. So kita ada Syami. Yeah. Mantap. Syami Angler. Yeah. Kita ada macam biasa. Tu Anas. And untuk bajang kita orang mewakilkan aku and Cho. So untuk event hari ni kita main di kolam GT LS selama 2 jam. So stay tune guys. Bismillahirrahmanirrahim. So first cast. Allah, dapat ekor ke? Ekor saya tak buang. GT, GT, GT. GT, GT. Tak tahu lah. Ui. Eh, tengok, tengok. Tu, kat tepi. Ui, ui. Itulah kita mencari itik ni, eh. Oh, okay, pari. Okay, pari. Apa ni kan? Lain macam, guys. Lain macam cara dia. Lain macam cara dia, eh. Agak lama permainan dia di situ. Agak lama. Sini perasaan tu lah. Hei, rebor ni. Tak ada rebor, ikan rebor, ni. Rebor, rebor. Tanpa susu, tanpa susu. Tak pakai. Panas ni.
Penuh dah tangan ni. Oh, Citi. Eh, bukan. Bila ha. Ay, macam ni. Api besok je lah ha. Ya, udang pun tak tahu ni. Ikan yang kedua ni. Yes. Ini naga dalam ni. Are you serious? Macam mana Jom? Bisi ke kerapu ke senangnya? Aku harap kerapu. Kerapu eh? Kerapu tak nak. Tak nak jeti eh? Jeti dah dapat dah itu. Mantap Jom, main. Laju. Dia tak kerja eh? Belum tak danger. Dia duduk diam dulu. Dia berat ya. Oh, you see?
Alright guys, so ujung-ujung ni permainan kita orang agak slow sikit. Menangkan umpan udang kita orang habis 20 ekor habis. Kita orang pakai umpan ikan belanak potong. So itulah, agak slow permainan ikan belanak. Terpaksa lah kita orang bottom. Wah, ketuk muka eh? Ketuk muka, identiti kena sorok. So okey lah hari ni. Cuma umpan habis awalan. Gasak betul. Gasak betul eh? Gasak betul ini. So untuk me? Oh, senang yang suka aku. Tak dapat GT lah. Man. Eh, tak boleh. Tapi memang terbaik lah. Terbaik lah. Kita ada Tuan Anas Mikael. Yeah. Anak GT 2 ekor ini ya? GT 2 ekor. Okey lah, go fight lah. Mantap. Yenta, last copet lah, last copet lah. Yenta. Cakap tu Anas. Itu dia. Kita nak diam je. Oh, cakap makan malam. Oh, besar. Okay guys, sekarang kita orang dah tamat bermain di FPC Point. Alright guys, itu dia ending untuk episode kali ni. Misi kita orang untuk mencari ikan-ikan di LS Fishing Park berjaya. And kita orang berjaya menaikkan hari ini total 5 ekor, 5 spesies ikan yang ada di kolam GT, iaitu jenahak. And then kita dapat kerapu ataupun boron. So kita berjaya naikkan senangin Taiwan, itu rare juga, senangin Taiwan. And then kita dapat naikkan lagi siakap. And then kemudian last kali kita dapat naikkan juga GT di episode yang lepas. So korang boleh check di ruangan di sini.
untuk share bawah untuk video GT yang lepas. So tu dah, kita orang berterima kasih kepada subscribers. Kalau korang berminat untuk video kita orang, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, see you in next video. Ciao.